application. Satu adalah stretch string. Ekulum ni kita pecah kepada dua terus. Open pipe dan juga close pipe. Open pipe kiri kanan dia terbuka. Close pipe one side is closed. Okay? Okay? So kita akan go through sekaligus. Kita akan go through sekaligus untuk tengok apa beza antara one another dekat sini. Okay? General equation untuk stretch string dan juga open pipe adalah sama, iaitu Fn sama dengan Nv over 2L. Untuk close pipe dia lain sikit, Fn sama dengan Nv over 4L. Okey, cara kita nak fahamkan application ni adalah awak anggap stretch string, open pipe dan close pipe ni adalah adik beradik. Okey, stretch string is the first kid in the family, anak sulung eh. Stretch string anak sulung, open pipe anak kedua, close pipe anak tiri. Okay, stretch string anak pertama, open pipe anak kedua, close pipe anak tiri. Okay, ini adalah bukan adopted, tiri lah kan. Ataupun ini adalah anak tiri. Okay, kalau kamu tengok dari segi equation stretch string dan juga open pipe, equation mereka sama. Apa yang tak sama adalah close pipe seorang. Betul lah, anak tiri selalunya lain sikit. Okay, anak tiri dia lain sikit. Okay, and then kita tengok. Semua jenis application akan ada fundamental mode. Fundamental mode untuk semua case adalah first harmonic. Fundamental mode untuk semua case adalah first harmonic dekat sini. First harmonic, berapa loop kena ada? Satu loop kena ada. Satu biji loop tu. Satu biji kena ada eh. Dia kena ada satu loop. Okay. Disebabkan stretch string ini, kiri kanan dia tertutup dan juga dia adalah anak sulung. Anak sulung selalunya dia macam lebih banyaklah parents akan sayang. Tak tahulah. I mean, I'm just making a general conclusion dekat sini. Awak jangan apply dengan real life eh. Ini yang kita dengar. Kabar angin yang kita dengar. Anak sulung is always the loved one sebab the first kid lah dalam family kan. So semua orang macam very excited to meet this first kid in the family apa semua bagai. Okay, so dia happy. Dia sentiasa happy. So dia dapat that one complete loop. Dia dapat loop dia cantik sahaja. Okay, kita ada satu loop untuk satu harmonic. N sama dengan satu. Untuk open pipe, okay, untuk open pipe walaupun dia anak sendiri, tapi dia anak yang kedua. Macam dah bosan sikit lah, dah malas dah nak jaga, dah malas dah macam pandai-pandailah ikut kakak. Membesar sendirilah, ikut tunjuk ajar kakak, you follow your sister. Whatever you do, you follow your elder. Malas dah sikit nak jaga. So dia merajuk sikit. So bila dia merajuk, dia pun ada satu loop juga. Kasih sayang masih sama, cuma dia rasa tak sama. So dia merajuk sikit, so dia punya loop terbalik. Dia punya loop sebab dia tengah merajuk. It's not a complete loop yang tertutup, dia punya loop terbuka sebab hati dia terasa sikit dekat sini. Okay? Are you guys following? Yes, miss. Okay. Yeah, miss. Sama dia satu minit. Okay, okay. And then untuk close pipe, sebab dia anak tiri kan? Okay, sebab dia anak tiri, layanan dia kurang sikit. Kalaulah stretch string dan open pipe dapat satu loop untuk satu harmonic, sebab dia anak tiri, close pipe akan dapat half of the loop sahaja. So what you have for first harmonic is only half of the loop. Okay, only half of the loop. Dekat tempat mereka destructive, dia adalah note. Dekat tempat mereka maximum amplitude, dia adalah antinode. Doesn't matter lah untuk lukisan yang mana pun, konsep dia masih sama. Okay, first harmonic, untuk stretch string, open pipe, one loop. Cuma open pipe, dia terasa sikit, dia rasa dia kurang kasih sayang, so dia merajuk, so loop dia terbuka kiri kanan. Close pipe, anak tiri memang dapat separuh saja, so dia tak dapat satu loop, dia dapat half of the loop. Okay. Dari segi kita punya wavelength, to relate dengan wavelength, awak hafal je lah. Satu loop adalah half lambda, always. Satu loop adalah half lambda. Kenapa? Sebab one complete cycle needs two loop, which is your lambda lah. One complete cycle needs two loop. Okay. So, untuk case stretch string, one harmonic adalah satu loop maka dia half lambda. Open pipe, satu loop, half lambda juga. Okay, walaupun dia merajuk, dia je terasa sendiri tapi parents dia sayang dia masih sama. And then, ini
Sebab dia dapat half the loop saja, maka lambda dia pun akan jadi half of it. So length dia akan jadi lambda per 4, half daripada apa yang kakak-kakak dia tadi dapat. Kalau ini dah dapat half lambda, kawan ni dapat quarter lambda. Kuranglah lagi sikit daripada itu. Dari segi equation, kalau kamu tengok general equation ataupun dia punya general equation saya dah cakap tadi, daripada untuk first harmonic F1 V over 2L, ini pun F1 V over 2L, ini akan jadi half of it F1 V over 4L. Okay, kenapa dia jadi lagi kecil? Sebab kita relate dengan lambda yang tadi memang dah kita bagi separuh. Next kita tengok first overtone. Untuk stretch string dan juga open pipe, first overtone dia adalah second harmonic. Okay, second harmonic. Kecuali untuk close pipe, dia hanya akan ambil odd numbers. Odd numbers ni lain sikit lah, ganjil. Okay. Kalau kamu tengok dalam family, bila anak kandung muka lebih kurang sama anak tiri, lain sikit sebab dia ada genetik daripada lain sikit kan. So kita punya close pipe ni dia muka dia lain sikit, so dia odd sikit. Okay, so dia hanya akan ambil odd. So first overtone dia, dia akan terus masuk ke the third harmonic. Sebab dia tak boleh ambil even number because dia adalah anak tiri, everything dia dapat separuh dan juga dia ganjil. Okay, so second harmonic kena ada dua loop. Okay, kena ada dua loop. Untuk stretch string, dua loop yang close. Untuk open pipe, sebab dia merajuk separuh-separuh and then satu close loop. Tetap dapat dua loop. Okay, untuk kita punya close pipe, first overtone dia adalah third harmonic. Third harmonic sepatutnya tiga loop, tapi sebab dia anak tiri, dia akan dapat half of that. Tiga loop, separuh daripada tu, satu setengah loop. So satu complete dan satu lagi terbuka. Okay, so satu loop half lambda. So bila ada dua loop half lambda dapat lambda. Ini pun dapat lambda. Ini satu loop lambda. Ini adalah half lambda. So lambda, satu loop adalah lambda over two. Satu loop adalah lambda over two. Half loop adalah lambda over four. So dia dapat 3/4 lambda. Okay, and then kita ada so on second overtone, third harmonic dan juga fifth harmonic. Sama lah third harmonic tiga loop cuma kawan ni merajuk. Ini lima harmonic kena ada separuh daripada tu, so dia dapat dua setengah loop sahaja. Okay, so cara senang nak ingat adalah stretch string, open pipe, they are very similar to each other sebab dua-dua ni anak kandung. Kamu tengok equation, kamu dah tahu dah NV over 2L. So untuk stretch string dan open pipe, NV over 2L. Cuma apa yang membezakan adalah velocity mereka. Satu travel in the string, satu lagi travel in the air. Untuk open pipe, sebab dah anak kedua, hantar pergi sekolah, naik bas sekolah. Untuk stretch string, anak sulung, hantar naik kereta. Lain sikit lah medium pergi ke sekolah tu. Okay, itu je beza dekat sini. And then for air coulomb, sebab dia memang anak tiri, dia punya equation akan jadi lain, iaitu NV over 4L. Kalau tadi stretching dengan open pipe 2L, ini jadi 4L. Okay, sebab dia adalah 1 over 2, 1 over 4, sebenarnya nilai dia semakin kecil dekat sini. Dan dia adalah anak tiri, dia ganjil, dia nampak lain sikit muka dia, dia hanya boleh ambil odd numbers sahaja dekat sini.